Doa dalam derita, dilengkapi dengan litani kehadiran Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Penyayang dan Maha Tahu, aku percaya bahwa Bapa mengetahui apa yang sedang kuderita dan apa yang aku rasakan. Aku percaya pula bahwa Bapa mempunyai rencana dengan segala derita dan kegelapan kami di dalam tangan-Mu. Tabahkanlah hatiku untuk menghadapi segala kesusahan kami, dan berilah kami terang-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan menerima kesusahan kami seperti yang Bapa kehendaki. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Litani kehadiran Allah. Hadirlah di sini, ya Allah, tinggallah di tengah kami. Hadirlah di sini, terangilah hidup kami. Bukalah mata hati kami, agar kami melihat Engkau. Gerakkanlah hati kami, agar selalu mengharapkan Dikau. Tunjukkanlah bahwa Engkau dekat, agar kami merasakan kehadiran-Mu. Tunjukkanlah kekuatan-Mu, dan bebaskanlah kami. Hadirlah di sini, supaya kami hidup. Engkau kuat laksana api, kobarkan semangat kami. Engkau fajar di pagi hari, terangilah mata kami. Allah segala kekuatan, Allah bagi manusia, tunjukkanlah wajah-Mu, berilah kami hidup-Mu. Engkau Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Dekatlah pada kami, agar kami hidup. Engkau cahaya pagi, datang dan bebaskanlah kami. Dari abad ke abad, Engkau selalu setia. Untuk masa kini pun, Engkaulah Allah bagi manusia. Engkaulah Allah yang Maha Kudus. Siapakah dapat melihat Engkau? Engkau jauh tak terhingga, namun dekat pula. Engkau sungguh Allah, bukan sekedar hayalan kami. Hadirlah di sini, jangan biarkan kami mati. Bila Engkau tak ada, apa gunanya kami hidup? Jadilah nafas kami, darah dalam nadi kami. Dalam Dikau kami hidup, dalam Dikau kami berada. Kami ingin melihat Engkau, sungguh dari dekat. Bukalah tangan-Mu, agar kami mendapat makan. Janganlah berbalik dari kami. Jangan biarkan kami mati. Jangan biarkan kami kembali menjadi debu. Utuslah Roh-Mu, agar segalanya menjadi baru. Berilah bumi ini wajah yang baru. Untuk semua manusia, dimanapun mereka berada, untuk semua manusia yang kaya dan yang miskin, untuk semua manusia yang tua dan yang muda. Engkau lubuk segala hati, terang hati kami. Kami berseru kepada-Mu, hadirlah di sini, di tempat ini, jadilah damai-Mu. Di dalam rumah kami, tinggallah damai-Mu. Tampakkanlah diri-Mu dan ciptakanlah damai. Bagi anak-anak kami, jadilah masa depan. Jadilah Engkau masa depan bagi hidup kami di sini. Pada Dikau kami percaya, dalam Engkau yang hidup. Engkau tak pernah mengecewakan orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.